Sejumlah anak disabilitas di Provinsi Bali tampak mempersiapkan diri untuk menghadapi Pekan Paralimpik Pelajar Nasional atau PEPARPENAS yang akan berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan pada 29 Juli hingga 4 Agustus 2023. Biro Pelatih Nasional Paralimpik Komite Indonesian NPCI Provinsi Bali di Badung menerangkan, atlet yang disiapkan menuju PEPARPENAS 2023 merupakan hasil seleksi pada Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi PEPARPEPROV Bali. Memiliki peluang prestasi di bidang renang dan atletik, atlet disabilitas Bali di cabang atletik diasah berlatih kecepatan, teknik, dan fisik di lapangan Mengui Badung. Hasil seleksi ini yang terbaik, nanti kita akan mewakili Bali di tingkat nasional di Palembang. Tentunya sebagai juara dan melihat dari potensi yang berpeluang mendapat medali, itu akan kita kirim, ikutkan sebagai kontingen Bali. Atletik kita punya pelari di nomor lompat jauh, lari 100 meter, itu kategori dia tuna graita, dan di lompat jauh juga ada di tuna graita juga. Persiapan ini diharapkan anak berkebutuhan khusus dengan potensi yang dimiliki dapat berprestasi di tingkat nasional melalui ajang PEPARPENAS. Jipayana Putra, Kompas TV, Badung, Bali.